Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Aming Sharma. Apa kabar di minggu pertama bulan Juli ini ya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Walau peraturan-peraturan semakin membuat kita agak kesusahan ya teman-teman. Gak apa-apa, asal kita sehat dan kita bisa mencari rezeki, semua peraturan itu ya wayah nanya, harus diikuti. Oke, kali ini saya kembali akan melanjutkan petualangan saya untuk mendapatkan Lamborghini Aventador SVJ di game Need for Speed Most Wanted Redux, teman-teman. Kemarin teman-teman sudah tahu ya kalau saya sudah mengalahkan blacklist ke-9 yaitu R ya teman-teman. Dan kali ini saya mau menantang blacklist 8 yaitu Jules ya. Namun saya mau race dulu karena saya mau membeli Lamborghini Aventador SVJ dengan cash yang sekarang sih udah cukup ya, $383,000, karena harganya $365,000. Namun saya masih butuh cash untuk mengupgrade nantinya si Lamborghini ini ya. Butuh upgrade dong teman-teman, masa mau standaran aja gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke gamenya aja langsung teman-teman, let's go. Oke, di sini teman-teman udah lihat ya di layar, ini ada blacklist 8 yaitu Jules ya, si cantik ya. Jules cantik banget ya. Ini bisa saya langsung challenge ya karena ini menggunakan mod yang Redux. Namun saya harus race dulu untuk mendapatkan cashnya teman-teman. Maaf gatel hidung. Oke, di sini race-nya ada 7 race ya, yaitu knockout-nya 2, ada speed trap-nya 2, sprint-nya 1, dan ada juga toll booth seperti biasa, toll booth-nya 2 teman-teman. Di sini nggak ada drag sekarang ya. Oke, kita langsung aja ke knockout teman-teman. Let's go. Yes. Wow. Musuhnya keren-keren teman-teman. Go. Wow, gila kenceng-kenceng banget teman-teman musuhnya nih. Gatel hidung. Iya, mantap. Terbang. The Matrix. Padahal slow mo itu, tapi saya bilangnya The Matrix, soalnya dari dulu ya. Oke, ini sistem knockout, jadi yang terakhir kalah. Makanya kita harus pertama terus. Di depan dong. Oke, pertahankan. Siap, lap 1. Ih, jalannya dong. Ini sebenarnya bisa pakai slow-mo ya atau timer ya untuk menikung, tapi saya biasanya nggak pakai sih, nggak seru gitu loh. Kalau nikung pakai slow-mo itu berasa nggak tertantang. Namun sepertinya kalau mobilnya makin cepat ya harus dipakai. Oh, The Matrix lagi dong dari depan. Keren. Go. Pokoknya harus menang, teman-teman. Race pertama harus menang dan harus menang terus ya. Mungkin sekarang nanti lawan boss race-nya atau lawan si Jules-nya, blacklist 8 ya. Kita beli aja Lamborghini Aventador SVJ ya. Jadi lawan Jules-nya pakai Lamborghini Aventador SVJ. Flare knockout. Tinggal lawan siapa nih? Satu lagi. Imperator. Tinggal musuhnya satu Imperator, teman-teman. Go, tinggalin. Terbang lagi. Terbang terus. The Matrix terus. Yo, bisa yo, menang yo, Jos Nitros. Iya, banting dikit. Ya. Yes, menang teman-teman. Race pertama lancar ya. Langsung lanjut race kedua. Salah. Race kedua knockout lagi teman-teman. Langsung hajar. Race kedua masih knockout. Go. Musuhnya teman-teman hurakan ya. Wow, ada hurakan teman-teman. Ada Lamborghini hurakan di depan.
Wow, kencang banget ya. Wow, tabrak terus. Hurakan teman-teman. Wow, kencang banget lihat. Widih, kencang banget hurakan. Wih. Gila, Lamborghini Hurakan teman-teman. Hurakan. Widih, kencang banget gila. Lamborghini Hurakan yang kencang banget dong. Wow. Bye bye. Dia woi, ngejar bos. Dia tahu jalan pintas, bos. Hehe. Anda nggak tahu ada jalan pintas di situ. Bye bye. Lamborghini Hurakan kekejar. Hati-hati ya. Jangan sombong ya. Karena biasanya kalau habis sombong itu nabrak. Jangan sombong guys. Aduh, tuh kan. Tabrak dong dari belakang dong. Weh, mainnya curang nih Hurakan. Astagfirullah, arah lawan dong, nyaris. Ini jalannya kecil, teman-teman. Jadi arah lawannya kerasa. Mantap. Oke, sip, menang ya, lap 1 maksudnya. Aduh, Hurakannya kenceng dong. Jangan sampai kekejar sama Hurakan. Mantap. Slow man. Nah, Hurakan ngejar lagi tuh. Widih, ngejar lagi kan. Gila, cepet banget Hurakan, bos. Hurakannya cepet banget, bos. Kebantu dong. Kebantu nabrak malah kebantu nikung. Ah, mantap. Ini di sini jalannya sempit, juga suka ada arah lawan. Hah, arah lawan. Aduh. Astagfirullah, arah lawannya, bos. Iya, masih lanjut. Apakah di belakang Hurakan? Benar ternyata teman-teman di belakang Hurakan dong. Jangan sampai ngejar dong. Hurakannya dong. Kenceng banget. Gila. Itu. Widih. Men. Kenceng banget. Wah. Gila. Kenceng banget Hurakannya. Moga dia tabrakan. Kalau nggak tabrakan ya kalah. Ah. Tidak. Tidak. Kak. Tidak. Cepat. Mentok. Mantap, bagus. Ayo kejar. Ah, gila, kencang, gak bisa dong. Speed normal aja udah kalah. Ah, gak bisa dong, gila. Kalah teman-teman. Kalah, ganti dulu. Jangan di restart, kalau di restart musuhnya tetap dia ya. Oke, kita ke yang lain dulu. Kita ke speed trap teman-teman. Gila, Hurakan bos. Ah. Go. Ini ada Koenigsegg, ada juga apa itu? Corvette. Corvette ya? Corvette atau Chevrolet? Corvette ya. Apa Chevrolet? Gak tau lah, pokoknya mobil-mobil keren ini musuhnya ya. Koenigsegg di depan dong. Koenigsegg teman-teman. Gila musuhnya Koenigsegg. Gas. Mabok. Dia ngerem ada taksi. Aduh. Sabar bos. Aduh. Untuk speednya masih juara 1. Oke, pertahankan posisi. Jangan sampai kekejar. Woi, apa-apaan itu, woi. Main kasar kau. Alah, terbang dong. Mana mau belok lagi depan tuh kan, bener. Widih. Woi, ngejar terus dia. Kejar terus bos, tapi posisi menang sih, posisi juara 1. Iya, kita menang teman-teman. Menang, let's go, lanjut. Oke, siapa ini? Razer, Deathrow guy.
Siap. Kita lanjut ke speed trap kedua, teman-teman. Let's go. Lanjut. Go. Ternyata di sini ada jalan pintas, teman-teman. Ternyata di sini ada jalan pintas. Duh, terbang The Matrix dong, cuma segitu doang. Hah, kenakan kau. Kau jalan pintas, kau tahu kan? Tahuan kan kau jalan pintas, ha? Enak aja kau mau main curang sendirian ya. Gak bisa, bos. Sorry. Sorry ya, gak bisa kau main curang sendirian ya. Ih, ini jalan udah kayak ular, melingkar-melingkar. Yuh, polisi, teman-teman. Oke, kita harus polisi-polisian juga di sini. Siap. Minggir kau. Bukan nabrak. Kita harus polisi-polisian juga, di samping harus balapan. Siap, bos. Bodo amat, mau code 3, mau code 4, mau code berapapun, bodo amat. Gua mau race dulu. Harus menang dulu, baru polisi-polisian. Ada yang komen, teman-teman, kenapa nggak restart aja biar polisinya hilang? Ya, jadi race lagi dong. Apalagi kalau udah menang, kan sayang ya. Mending menangin dulu race-nya, lalu polisi-polisian kejar-kejaran, nggak masalah. Ya, duh. Ini abis nikung langsung speed trap dong. Gak kira-kira lu mah. Ada yang dikejar juga dong depan dong. Allah, apa itu? Ada petir, teman-teman. Kayaknya di luar hujan deh. Ada petir loh, kenceng banget. Kaget. Kayaknya di luar hujan, teman-teman. Kayaknya di luar hujan. Tabrak tuh kan mobil. Ayo lanjut. Menang. Awas, mau menang dulu. Ah. Ya. Menang dulu, teman-teman. Siap. Lalu kita polisi-polisian sekarang. Oke, depan ada segitiga ya. Siap, belok. Siap. Sini semua polisi ikut, woi. Kena kan kau. Hancur semua kau. Mati. Evade. Cooldown. Sip. Cooldown. Ramai ini, kenapa ini? Hiding dulu sini biar cepet. Oke, cooldown beres. Cepet ya, langsung race lagi biar nggak kena polisi lagi. Kita sprint sekarang, teman-teman. Let's go. Sprint ya. Oke, kita sprint. Go. Kejar yang posisi pertama, udah jauh. Gila, cepet banget. Gak mau lawan arus, ah males. Hujan dong, ini sesuai sama cuaca di luar ya, di asli ya. Saya sedang hujan, teman-teman. Ini di gamenya hujan juga. Jadi berasa beneran. Kenceng banget itu yang pertama, woi. Yang pertama, kamu kenceng banget. Mobil apa sih kamu? Dikejar lagi dong. Baru juga mau ngejar yang pertama, udah dikejar lagi. Harusnya sih kejar. Yihir, cepet banget dia. Gila. Aduh, udah 81% lagi. Man, cepet banget, men. Bisa terbang. Jadi kita terbang. Kampret. Halo, kelip-kelipan. Apaan tuh? Alah, kok bisa nembus? Gak apa-apa deh.
Gak apa-apa, yang penting terbang The Matrix. Ah, terakhir. Detik-detik terakhir dapat-dapat. Ayo, jalan pintas dapat. Alah, polisi lagi di depan. Ah. Crap. Ayo cepat-cepat menang dulu. Ya, menang. Yes. Menang teman-teman, dapat jalan pintas detik-detik terakhir. Ah. Kabur. Ada polisi di sana. Hop. Oke, siap. Sabar. Itu di depan ada tempat cooldown kayaknya tuh. Sini, masuknya kemana nih? Sini, masuk. Oke. Ada tempat sembunyi kayaknya di sini nih. Terus masuk sini. Nah, ini dia kan ketemu. Oke. Langsung clear lagi teman-teman. Si Rogue ya. Apa sih bodoh? Langsung race lagi. Oke, tolbut terakhir kita knockout lagi, jangan sampai ada hurakan lagi di sini teman-teman. Masa kalah lagi sama hurakan? Apa nih musuhnya? Ada polisi. Oke, nggak ada hurakan ya. Hurakan yang cepet loh asli, cepet banget. Tapi ini semuanya cepet sekarang tiga-tiganya. Jadi cepet semua dong, kapan menangnya ini? Masa harus beli Lamborghini Aventador SPJ dulu buat ngelahin di sini? Enggak ya, bisa menang ya. Oke, siap. Oke, bisa kekejar. Yuk. Fokus. Di situ sih yang penting mah. Di situ soalnya kita bisa ngalahin mereka. Astagfirullahaladzim. Ah, kacau. Gara-gara arah lawan mentok jadinya. Hah, kekejarkan. Jangan sampai kekejar. Fokus. Taksi awas. Taksi ngehalangin aja sih. Nah, kan pada mentok ke taksi. Go, tinggalin. Mereka pada mentok. Go. Kita bagi dua. Alah, apa sih? Iko bagi duo, apa itu? Ramai banget tuh sound di TikTok ya. Dia kenceng. Kamu salah ya. Di situ kamu ngerem. Ahahaha. Kekejar lagi dong. Oke, fokus. Fokus, ada mobil, biarin. Ah, kenapa kau belok? Ah, crap. Kejar. Eh, masih ada yang ketiga ya. Jadi di sini. Mentok lagi kan? Ya udah, tinggalin. Biarin jauh. Go. Biarin jauh, teman-teman. Oke. Okay. Meleng. Parah. Parah. Kacau. Ah, silau lagi. Allah, apa sih itu? Astagfirullahaladzim, gak kelihatan dong ada arah lawan. Gila, ada-ada aja. Oh, sekarang lawan mobil polisi, teman-teman. Musuhnya polisi, gila, polisi balapan. Oke, polisi balapan sekarang ya. Siap. Musuhnya mobil polisi, teman-teman. Kenapa kau ikut balapan, Pak? Kau tuh harusnya jaga lalu lintas gitu ya. Dengan tilang elektriknya, seperti itu ya. Lurusin aja tuh sendal jepit. Sorry. Itu polisi Wakanda teman-teman ya. Sekarang di Wakanda lagi rame katanya ngebahas sendal jepit ya. Polisi Wakanda. Go. Tinggalin. Harus menang. Astagfirullah. Arah lawan lagi. Dadah taksi. Awas dong taksi. Tuh jauh. Bedanya jauh. Siap memimpin. Siap menang. Oh iya nih, di luar kayaknya hujan deras teman-teman. Ada petir segala. Kayaknya di luar hujan deras. Dia ngejar dong. Polisi ngejar dong di belakang dok. Allahuakbar, gak kehindarin itu. Bodoh amat. Ada lagi. Menang. Yo, bisa menang. Iya, kita menang teman-teman. Kita menang. Hujan teman-teman. Go. Apa sih Rogue? Ah, ngomong terus. Ah, bodoh. Sekarang tolbut, teman-teman. Seperti biasa, kalau tolbut nanti videonya saya skip ya. Soalnya ini nggak ada musuhnya. Cuma lawan diri sendiri. Nggak seru. Ini sekarang race-nya udah semua ya. Tolbut udah selesai semua. Jadi sekarang saatnya kita tantang si Jules ya. Ini gimana sih posisi? Aduh. Ya gini pokoknya.
kita tantang si Jul, namun saya mau beli dulu Lamborghini Aventador SVJ, teman-teman. Karena kayaknya cashnya udah cukup ya untuk membeli Lamborghini Aventador SVJ-nya. Kita ke pre room. Kita ke Carlot. Kita ke Carlot, mana peta? Nah, ini dia Carlot, teman-teman. Oke, kita ke Carlot, kita beli Lamborghini Aventador SVJ, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman Carlotnya. Hup. Masuk. Kita beli Lamborghini Aventador SVJ. Mana ya? Hah. Ha, teman-teman kebeli akhirnya, teman-teman. Ah, kebeli. Go. Cancel, drive now. Drive now lah, langsung kendarai. Yeay, kebeli teman-teman. Kita kembali Lamborghini Aventador SVJ dan kita langsung modif, teman-teman. Bisa nggak ya dimodif ya? Jadi upgrade lah pokoknya. Widih, teman-teman dapat Lamborghini Aventador SVJ. Keren banget, bos. Ya iyalah, GPS nih kok beloknya ngedadak sih, ah. Oke, masuk ke sini. Apakah kita bisa modif? Kita lihat body kit. Oh, ternyata nggak bisa, teman-teman. Cuma bisa modif kayak gini doang tuh. Warna doang ya. Ini full carbon, teman-teman. Ini full carbon ya, item ya, body 4. Wah, jadi untuk spoilernya nggak bisa diganti juga kali. Spoilernya pun nggak bisa diganti, teman-teman. Jadi ini ya udah kayak gini, paling cuma ganti wheels. Wheels juga nggak bisa. Hood ya, berarti nggak bisa diganti, teman-teman. Cuma bisa diganti warna mungkin ya. Saya beli nitros dulu deh. Nggak ada nitros soalnya. Ultimate 18.000, oke. Okay. Untuk engine-nya bisa nggak? Ultimate. Nggak bisa, teman-teman. Engine-nya harus beli lagi dong. Wow. Engine-nya harus beli lagi, teman-teman. Jadi harus upgrade terus ya. Oke, ini bisa. Ini terusnya tadi udah ya. Terusnya udah. Bannya ultimate. Oh, nggak bisa, teman-teman. Nggak cukup uangnya, teman-teman. Nggak cukup. Minus ya. Jadi engine ini. Engine. Nge-remove 2. Oh, 2. Remove, engine. Oke, jadi bisa ya ini ya. Baru sampai apa tadi? Turbo, turbo juga. Ultimate berapa? 76.000. Oh. Ternyata belum bisa di-upgrade, teman-teman. Oh, visual ya. Kita kasih warna deh. Putih dong. Gidi. Cakep. Yes. Si punya Lamborghini Aventador SVJ, teman-teman. Warnanya putih tuh, lihat tuh. Widi, mantap. Wuhuu. Handlingnya enak nggak ya? Enak sih kayaknya handlingnya. Oke, kita langsung challenge si bosnya, teman-teman. Let's go, Jules. Aku melawanmu menggunakan Lamborghini Aventador SVJ. Wow, ada dua ya, sprint sama drag, teman-teman. Sprint sama drag. Kita sprint dulu. Let's go. Hih, lawan Jules pakai Lamborghini dong. Wih, entrance-nya keren kan kalau pakai Lamborghini kan? Ini indah banget, teman-teman. Musuhnya pakai Ford Mustang ya. Keren banget Lamborghini Aventador SVJ, teman-teman. Widih, keras. Gila, keren. Go. Langsung kalah kan kalau pakai Lamborghini. Jauh bedanya juga. Oh, dia ngejar ternyata. Sombong. Let's go. Kita kalahkan si Jules ya. Kita kalahkan si Jules, teman-teman. Let's go. Ini handlingnya di kecepatan tinggi nggak enak kayaknya nih. Bakalan, aduh, bener ini handlingnya, teman-teman, nggak enak. Harus sama rem. Kalau belok harus sama rem. Tuh, lihat. Handlingnya nggak enak kalau sambil ngegas dia. Jadi harus lepas gas kalau belok.
Kalau sambil ngegas dia bakal oleng parah. Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Wah, handlingnya kurang bagus nih. Tuh kan, kalah kan. Mas Lamborghini kalah sama Ford Mustang. Kejar lagi. Nah, mantap. Berarti ini menangnya di track lurus, teman-teman. Cocok untuk drag nih ya. Habis ini drag, kita coba ya. Soalnya dia nikungnya nggak asik banget gitu loh. Handlingnya tuh nggak asik banget. Tuh kan, ngejar. Handlingnya kurang bagus nih. Wah, depan tikungan lagi. Wow. Oke, masih memimpin ya untuk sementara ya. Kita lihat. Ngejarkan bener. Ini asli sih. Baru adaptasi loh teman-teman. Adaptasi lagi pegang Lamborghini mah. Soalnya dulu mah nggak ada. Kalau yang bukan di mod mah nggak ada Lamborghini Aventador SPJ mobilnya. Jadi ini baru pertama. Wow, keren nih, keren nih. Oke, ah, depan tikungan lagi. Hisah. Gas nih terus. 58% teman-teman, masih jauh. Panjang dong treknya dong. 200 lebih kecepatannya dong. Keren. Aduh, tuh. Kok kenapa ini? Loh, gimana ini menang? Lah gimana ini? Aduh ada apa? Oh statistik tadi. Kaget kepencet apa barusan. Nah dia. Si Jules arah lawan kayaknya ketemu mobil deh. Kalau disitu kan suka ketemu mobil. Oke jauh beda. Aduh. Sorry. Ini bener-bener kaku banget ini pakai mobil ini. Nikungnya nggak asik. Oke kita menang teman-teman. Kita menang. Lamborghini Aventador SVJ. Gila, keren banget. Yuk sekarang kita ngedrag. Keren gak ya ini ngedragnya ya. 1, 2, 1. Go. Oke perfect. Perfect. Ini gimana sih? Kok nggak jalan? Wah ini totalnya dong. Kok nggak jalan sih? Gimana sih? Oh jalan teman-teman. Jalan teman-teman, jalan. Arah lawan. Aduh, restart. Restart ya. Oke, bisa. Yuk. Go. Oke. Perfect. Ini nggak bisa jalan. Oh, ternyata ke kiri teman-teman. Tadi nggak bisa ke kanan. Oke, go nih terus bisa. Kiri, oke, kiri, kanan dikit, kiri dikit, kanan dikit. Oke, bisa. Kiri, oke, bisa. Kanan, oke, kiri lagi. Nih terus, oke. Kanan. Ya, menang. Menang. Duh, ini kenapa sih? Menang teman-teman, mantap. Yes, kalah Jules-nya. Jadi, kita harus dapetin si Ford Mustang-nya ya. Pakai Lamborghini Aventador SPJ ternyata keren. Ambil mana nih? Kemarin tuh di tengah sama kiri ya. Berarti sekarang di sini. Pink slip. Selalu dapat teman-teman. Gila, keren. Aku minta performance sekarang. Bonus. Dapat dong unique transmissions upgrade, teman-teman. Yes, bisa upgrade transmisi. Selanjutnya Blacklist 7. Kira Nakazako Kaze teman-teman. Keren. Oke cukup. Wow, keren teman-teman. Sekarang saya punya Lamborghini Aventador SPJ. Ke safe house dulu ya. Kita cek car selectnya. Kita showcase teman-teman. Showcase itu apa sih? 3 ya. Wow, lihat. Lihat teman-teman mobil saya. Lamborghini Aventador SVJ. Gila, akhirnya kebeli juga. Keren banget.
Oke, cukup untuk Sharma Gaming kali ini ya. Saya udah kembali Lamborghini Aventador SVJ ya teman-teman. Tinggal nanti ngalahin si Rajor pakai Lamborghini ya teman-teman. Oke, itu saja nih. Bagi yang suka video ini silahkan apa sih beli amat. Bagi yang suka video ini silahkan tekan like-nya. Yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari channel Aming Sharma. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Kalian luar bioskop. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.